gini sat 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 sat. Dia kelasnya motor listrik premium sih ini mah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video gue sebelumnya udah lihat sedetail, ya gak detail aja sih, sekilas aja mengenai Zeho AE8 S Plus dan Zeho AE8 aja nih guys. Ini lebih premium, lebih hari ini lebih mahal. Dan sekarang gue bakal nyoba ini guys, first impresinya seperti apa nih motor guys. Tapi overall looksnya tuh kece sih guys, futuristik banget lah guys kalau dari depan. Ya ini mengenai selera aja sih, tapi menurut gue di sumpah keren banget. Gue sih masuk motor listrik, cuman kalau dari belakang ya ini kayak ada kopong gitu. Emang sih desainnya memang seperti itu, tapi back to ini ya, apa selera sih sebenarnya guys. Oke, dan sekarang waktu untuk test ride nya ini AE8 AE8 aja. Kalau AE Plus tuh nggak ada test ride nya ya, aku mau nyoba. Jadi untuk looks-nya tuh keren banget, futuristik. Futuristik banget sih, guys. Intinya untuk lampu stop lamp-nya di sini, lampu sein-nya tuh panjang banget loh dari sini sampai sini, ya guys. Terus apa lagi? Ini untuk footstep belakang. Nah, keren lah. Kalau di gini enggak bisa. Jadi cuma sini aja. Nah, gitu aja. Terus tampilan depannya yang paling kece, yang paling gue suka. Dia perbedaan warna hitam dan warna putih di sini cuy. Set, terus ada biru-biru aksennya gitu. Terus ini di coverin gitu spakbornya. Terus master remnya dia pakai Brembo guys. Maknyus. Oke guys. Dan terus di sini ada tempat USB-nya. Ini ada USB dan Type-C-nya juga. Oke, untuk cantolannya guys. Nah, sekarang gue mau nyoba nih motor Zeho AE8. Overall emang futuristik banget sih. Ini speedometer beda banget sama dia. Itu kakaknya lebih mahal, tapi lebih oke ya. Ini versi lamanya. Terus, ini tombol-tombolnya ada hazard, kick swift, lampu. Terus ini buat buka jok, stable, mode-mode, sein, klakson. Dan ini untuk lampu jauh di sini guys ya, sini lampu tembaknya sini. Set. Nah, cara nyalainnya dia pakai ini guys, NFC. Tampilin sini. Oke, udah nyala nih cuy. Oke, terus caranya gimana? Ini kita rem belakang, terus ini tinggal gini aja. Ada suaranya kluk gitu kan. Terus habis itu sampai ada ready loh. Wah, sebentar lagi. Sorry. Maklum belum punya motor ini guys. Langsung drive lagi. Ini ada tulisan ready, tinggal gas. Wih sumpah cuy, enak banget ini guys. Oke, yuk langsung aja gue nyobain first impresi motor ini guys. Sat. Ini gue tinggi 163 ini ya, motornya nggak terlalu tinggi sih guys. Gue kaki gue nampak ini aja tuh, bismillahirrahmanirrahim. Kan wis nyaman guys, enak. Dia kelasnya motor listrik premium sih ini mah. Ini mode sport ya, mode sport. Ini mode street mode bawah ya, lebih nyantai ya kan. Terus ganti lagi mode eco. Eco berarti yang lebih ini guys, lebih irit. Sorry, berarti listrik lebih ini ya, lebih kenceng. Ganti. Sumpah tariannya lebih responsif banget kalau mode street. Tapi ini btw
belum bisa di bawa jarak jauh guys, jadi muternya cuma sini situ aja. Tapi ya udah bisa nyobain aja, udah bahagia banget ini. Jadi bisa segini selonjoran kayak gini. Kan. Torsinya mantap banget motor listrik nih guys. Oke. Ini buat gini-gini. Sat 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 sat. Ush. Nah, ini tadi ada cruise control-nya nih guys. Tapi ya ini jaraknya pendek banget, jadi gua belum bisa pakai ini cruise control. Tapi keren lah sumpah nih guys. Bisa jadi pilihan lah pokoknya kalau buat tuh kan gue ngaca aja udah. Sat. Wih, keren parah nih guys. Kita coba klaksonnya. Suara klaksonnya kayak gitu. Hazardnya di sini. Tuh. Oh, ada suaranya. Anjir. Jejet guys, jejet. Lucu lucu lucu. Sumpah enak nih. Ya, semakin banyak pilihan motor listrik, semakin banyak pilihan juga kita mau memilih motor listrik apa nih guys. Sumpah keren. Kan tarikan aja. Sumpah the best lah ini. Buat slebew kayak gini, muter kiri muter kanan, oke lah. Mantap, mantap banget. Oke, semoga nanti punya kesempatan juga buat nyobain keluar guys, buat touring gitu kan. Set, wih, enak banget bang. Gimana komentarnya? Rasanya gimana ya? First impression gue suka sih. Looksnya suka juga, futuristik banget. Terus tarikannya juga enak banget lah guys. Yo, sport sama street lah ini. Ya, ya, ya. Semoga harganya. Semoga kedepannya harganya lebih terjangkau lagi kan, sama subsidi pemerintah kan. Gimana kan? Keren gak? Siap. Oke cuy, set. Mantap. Oke, kita balik tuh sini. Oke, gini guys. Jadi gitu aja first impresi gua nyobain nih motor. Jadi tinggal matiin aja ini udah. Nanti mati sendiri. Oke, gitu aja vlog gua kali ini. Tapi overall looks-nya tuh keren banget sih, gue suka, apalagi tampilan depannya yang futuristik banget lah, ala-ala masa depan banget lah guys, ya kan, bukan kayak yang biasa-biasa gitu. Oke, see you in the next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Ciao. Oke okay guys, dan kira-kira tuh harganya berapa om? OTR harga Bali ini. OTR Bali yang AE8 S Plus. S Plus itu 74.100. Ya. Oke. Okay. Yang Giro AE8 itu 64.300. Bedanya lumayan ya. Sekitar hampir. Oh ya gitu dah. Terus mantap nih guys. Looks-nya beda banget bagi kalian yang cari motor listrik yang looks-nya futuristik banget, ini bisa jadi pilihan guys.